Assalamualaikum teman-teman. Semoga berkhair. Kaifa hal lukum? Alhamdulillah, berkhair. Teman-teman, hari ini kita mau belajar mengenal alat-alat dokter. Di sini sudah ada banyak peralatan dokter loh. Ada apa itu? Ada termometer. Iya, alat pengukur suhu badan. Ada senter atau thermometer ya, meriksa telinga. Nah, kalau teman-teman telinganya kotor, itu senter pakai ini. Nah, juga ada timbangan. Nah, hari ini Bu Sudari mau ngasih teman-teman belajar membuat stetoskop. Wah, siapa yang mau ikutan? Oke teman-teman, sebelumnya disediakan dulu ya alat bahannya. Ada 7 botol yang sudah dibuat baru. Disediakan berapa teman-teman? Teman-teman menyediakan 3 ya, 3. Terus ada sedotan, 2 sedotan. Kalau di sini udah pakai kita teman-teman, nanti boleh pakai rafia ya, isolasi dan bunyi. Yuk kita berlatih sama-sama. Oke teman-teman, langkah pertama sedotannya kita lengkungkan atau kita bengkokkan ya, sedikit aja. Satunya juga teman-teman kita bengkokkan, kita tekan-tekan seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam lubang tutup botol. Kita ambil solasi, kita solasi. Kita lipat sedikit, kita solasi ya teman-teman, biar merekat. Satunya juga dimasukkan dulu. Kalau sudah masuk, ambil solasi, kita solasi seperti yang satunya tadi teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ambil tali ya, atau rafia, mesti pakai kita nih. Kita potong cukupnya. Setelah itu bagian tengahnya kita gunting. Sedikit kita paruh ya teman-teman, sedikit saja. Nah, seperti ini. Setelah itu mau kita solasi sedotan dengan kitanya, kita solasi, kita rekatkan ya teman-teman, seperti ini. Satunya juga karena ada 2 cabang ya teman-teman, satunya juga kita rekatkan. Langkah terakhir adalah ujung tali atau rafia atau pita kita masukkan ke dalam lubang botol. Setelah itu kita tali. Nanti nalinya boleh 2 kali biar tidak mudah terlepas ya, seperti us. Nah, kalau sudah seperti ini, ujungnya kita gunting. Ya teman-teman, sudah jadi. Selamat berkreasi bersama ayah bunda di rumah. Nanti boleh loh bermain peran bersama ayah bunda. Iya, Dewi sudah membawa baju perawat. Nah, perawat itu yang membantu dokter di rumah sakit. Mau dicoba Dewi karena di bajunya kecil. Jadi makinnya lebih masuk teman-teman. Nah, ini ada stetoskop. Kalau stetoskop itu yang pakai siapa teman-teman? Iya, dokter. Kita pakai ya teman-teman. Kita masukkan. Kita coba. Nanti kalau teman-teman sakit, diperiksa sama dokter. Nah, seperti ini. Siapa yang mau diperiksa?